Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Haiti Aini di sini ingin berdiskusi tentang soalan fungsi ataupun function soalan SPM 1996 kertas 1. Okey, soalan ini diberi fx sama dengan 2x tambah 5, fungsi gubahan fgx sama dengan 13 tolak 2x. Soalan pertama meminta kita mencari ungkapan dalam bentuk yang serupa fungsi gf. Bagaimana kita nak bentukkan ungkapan tersebut sekiranya kita tidak ada fungsi g? Perasan tak kita tak ada fungsi g? Jadi, kita mesti cari dahulu fungsi g. Bagaimana kita nak mencari fungsi g? Ini kaedahnya. Sebenarnya kalau kita guna kaedah g itu berada in, maknanya g akan masuk ke dalam fungsi f. Ha, itu. Kalau g itu in, g akan masuk dalam fungsi f. So, fungsi f kita adalah 2x tambah 5. Fungsi gubahan kita adalah fgx sama dengan 13 tolak 2x. So, ini adalah in. Where does it go in? It will go inside fx. How does it go inside fx? Maksudnya, kalaulah kita letakkan dalam gx ni adalah 10. Kita akan letakkanlah 10 dalam x ni kan? Sama juga, kita akan letak 2g tambah 5. G goes inside f, ya. 2g tambah 5 sama dengan 13 tolak 2x. 2g sama dengan 13 tolak 2x tolak 5. Gx sama dengan negatif 2x tambah 8 per 2. Kita ringkaskan dia, kita akan dapat gx adalah negatif x tambah 4, ataupun kita nak susun lebih cantik mungkin 4 tolak x. Ya, itu adalah langkah pertama sebelum menjawab bahagian pertama. So, kalau kita dah dapat g, sekarangnya kita nak soalan tanya gfx kan? So, gfx bermaksudnya f goes inside g. So, f adalah 2x tambah 5. Masuk kat mana? Masuk dalam g di mana? Dekat x ni. So, 4 tolak. Okey, berhati-hati ya. Bracket 2x tambah 5. So, bila kita simplifikan dia, dia akan jadi 4 tolak 5, iaitu negatif 1 tolak 2x. Inilah jawapan bagi bahagian pertama. Seterusnya, kita nak jawab bahagian kedua pula. Carikan nilai-nilai C jika GF C kuasa 2 tambah 1 sama dengan 5C tolak 6. Tadi kita dah dapat GF kita adalah negatif 1 tolak 2X. Cikgu tulis mula, GFX kita adalah negatif 1 tolak 2X. Nampak tak betapa sangat berisiko jika kita tak dapat jawapan betul untuk nombor 1? Kemungkinan kita juga tidak akan dapat markah penuh untuk bahagian 2 kerana ianya berkait. Okey, GF C kuasa 2 tambah 1 adalah negatif 1 tolak 2 bracket C kuasa 2 tambah 1. Okey, ini sama dengan 5C tolak 6. 5C tolak 6. Okey, jadi kita dah gantikan C kuasa 2 tambah 1 di tempat X, ya. Bagaimana begitu, cikgu? Macam inilah, kalau cikgu tak guna C kuasa tambah 1, cikgu kata
GF1 saja. Apa yang pelajar akan buat? Pelajar pasti akan kata, saya akan gantikan dekat sini 1 jadi negatif 1 tolak 2 bracket 1. Ya, tak kisahlah apa unknown yang diberi di sini. Yang penting tempat yang kita ganti tu nilainya mesti adalah C kuasa 2 tambah 1. Jadi negatif 1 tolak 2 C kuasa 2 tolak 2 sama dengan 5 C tolak 6. Jadi negatif 2 C kuasa 2 tolak 5 C tolak 3 tambah 6 sama dengan sifar. Kita akan dapat kuadratik. Kita permudahkan dia. Cikgu lebih suka kalau berkali bagi X berkali di depan tu, C kuasa 2 tu adalah positif. Jadi yang ni adalah 5 C, yang ni adalah negatif 3. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat sini 2 C, sini adalah C. Okey, yang ini adalah tambah 3 tolak 1. Kalkulator memberikan jawapan C 1 per 2, C negatif 3. So ini adalah jawapan akhir bagi bahagian kedua. Sentiasa berhati-hati. Walau apa pun yang diberi di sini, kita patut tahu bahawa tempat yang kita nak gantikannya itu, yang kita nak substitute adalah di sini. So nampak? Tempatnya. Dan lagi satu, tolonglah letak bracket ya. It makes a difference. Kalau tak letak bracket, kita tak tahu bahawa negatif 2 ni mesti darat dengan tambah 1 untuk dapat negatif 2. Buat dengan tenang, teliti. Dan jangan lupa double check sama ada kita melakukan kesilapan atau tidak. Janganlah buat tanpa teliti sampai kita tak sedar jawapan kita betul atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.